Blighted Ovum. Blighted Ovum atau kondisi yang muncul saat sel telur dibuahi, menempel di dinding uterus, tapi tidak bisa berkembang menjadi embrio. Biasanya kondisi seperti ini terjadi pada 3 semester pertama dan ketika wanita belum menyadari bahwa dirinya hamil. Sederhananya, blighted ovum bisa dianggap sebagai keguguran. Penyebab blighted ovum. Pada beberapa kasus, seorang wanita akan mengalami gejala seperti hamil dan bahkan mereka juga melewatkan periode menstruasi. Hasil uji tes kehamilan pun juga menunjukkan positif. Akan tetapi, ketika plasenta berhenti tumbuh dan kadar hormon menurun, maka gejala tersebut akan hilang. Ketika hal ini terjadi, maka kram perut dan bintik-bintik ringan seperti pendarahan juga mulai muncul. Beberapa wanita yang tidak menyadari dirinya mengalami blighted ovum mungkin tidak akan menganggap hal tersebut sebagai masalah yang serius. Blighted ovum bisa terjadi karena kualitas gen dari sel telur dan sperma yang buruk, sehingga pembuahan yang terjadi juga tidak berkualitas. Gejala blighted ovum. Seseorang yang mengalami kondisi seperti ini di tahap awal akan merasa bahwa dirinya sedang mengalami kehamilan normal, karena blighted ovum memiliki tanda-tanda layaknya kehamilan normal seperti hasil tes kehamilan positif, payudara nyeri, mual, dan lainnya. Dalam beberapa waktu tertentu, pasien akan mulai merasakan gejala akan keguguran seperti munculnya flek dan pendarahan melalui vagina. Pada beberapa pasien, bahkan mengalami pendarahan yang cukup banyak, lebih dari menstruasi biasanya. Saat kondisi seperti ini, kadangkala hasil tes kehamilan masih menunjukkan positif karena kadar hormon HCG masih tinggi. Sebaiknya bagi Anda yang mengalami gejala tersebut, segera menghubungi dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Penanganan blighted ovum. Untuk melakukan diagnosis blighted ovum, dokter akan melakukan USG kehamilan untuk memastikan apakah kantung kehamilan berisi embrio atau tidak. Apabila pertumbuhan plasenta terhenti dan hormon HCG mulai menurun secara drastis, maka bisa dipastikan seseorang mengalami blighted ovum. Tak jarang kondisi seperti ini menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang menyadari kehamilannya. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Denatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstrak kapsul sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Indonesia, karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga
juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.